lebih kurang 12 hingga 14 kaki.
sudah selesai, dan laluan tadi memang saya rasa amat mencabar, tapi dalam video ini dia kelihatan tidak mencabar. Jadi sebab banyak yang saya tidak ambil gambar ataupun video snapshot disebabkan laluan yang sangat sukar. Jadi mungkin akan datang saya akan datang balik dan naik dan menyelusuri sungai Nabayay yang kedua kali ataupun yang seterusnya lah. Dan saya juga akan membuat, mungkin akan datang saya juga akan melalui, maksudnya trip akan datang saya akan lalui jalan Jepun, maksudnya jalan lama yang dimana pada dulunya digunakan untuk laluan kereta kuda. Jadi dia sungguh bersejarah, dan menurut cerita nenek moyang hanya dibuat dengan mencangkul, maksudnya cangkul, oke, hanya mencangkul, dan itu membuatkan dia sungguh bersejarah. Dan sekarang ini saya panas, rasa panas, penat, dan mungkin saya akan turun ke sungai yang besar di bawah lagi, mungkin mengambil 1 jam begitu perjalanan.